Halo, selamat datang lagi di channel saya Wofika ID. Nah di video kali ini saya mau bahas seputar dana PayLater. Uh, jadi video sebelumnya saya juga sudah membahas bagaimana cara aktivasinya. Uh, jika kalian belum lihat, kalian bisa lihat dulu video saya sebelumnya. Ataupun kalian bisa cek di deskripsi nanti saya kasih link untuk melihat video bagaimana cara aktivasi dana PayLater. Nah di video kali ini saya mau membahas dana pay letter uh, Jadi apa sih itu dana pay letter uh, Jadi sehingga banyak yang menanyakan uh, Jika sudah di ACC ya, ataupun diterima untuk pengajuan dana pay letter Apakah nanti suruh bayar ataupun tidak uh, Jadi sedikit saya jelaskan Yang namanya pay letter uh, Baik itu gopay ataupun dana Ataupun lainnya Jadi uh, kita disuruh bayar dengan bunganya Apabila pay letter ataupun limit tersebut kita gunakan uh, Jadi jika tidak kita gunakan Maka tidak uh, dipungut ataupun ditagih Nah untuk besaran dana pay letter itu berbeda-beda setiap akunya uh, Kebetulan saya memperoleh 500.000 Dan sudah saya pakai sekitar Uh, 252 252000 Nah ini sisa limit saya uh, untuk penagihannya di sini sudah ada keterangannya, yakni pay letter siap dipakai, pelunasan akan ditagihkan uh, setiap tanggal 25. Jadi setelah uh, 500.000 uh, limit saya saya pakai uh, nanti setiap tanggal 25. E, akan dilakukan penagihan sejumlah e, penggunaannya dan bunganya. Jadi e, saya tegaskan lagi e, dana pay letter jika milik milik kalian di ACC e, jika digunakan maka kalian wajib bayar beserta bunganya dan jika tidak kalian gunakan e, maka kalian tidak diwajibkan untuk Uh, membayarnya, jadi pertanyaan-pertanyaan di komentar di video saya sebelumnya uh, sudah saya jawab melalui video ini jadi jelasnya dana pay letter ataupun go pay letter dan lain-lainnya uh, akan dilakukan penagihan jika kita menggunakannya jika kita tidak menggunakannya uh, maka tidak akan dilakukan penagihan Nah, ini salah satu dari penggunaan saya eh, yakni sekitar Rp252.000 karena limit saya cuma Rp500.000 dan kebetulan untuk dana Paylater eh, hanya bisa digunakan untuk membeli pulsa, paket data, token dan lain-lain eh, Saya sudah mencoba untuk ditransferkan ke rekening ternyata nggak bisa Kemudian untuk belanja eh, tidak bisa, jadi hanya bisa digunakan eh, untuk keperluan belanja di eh, aplikasi Dana. Tapi kalau untuk scan kris misalkan di MerSen, saya malah belum mencoba. Mungkin suatu saat saya coba jika di daerah saya sudah ada MerSen yang support Dana. Tentunya yang sudah support Dana PayLater. Nah, jika kalian mau mengaktifkan dana letter kalian bisa cek video saya sebelumnya. Uh, kebetulan, kalau dana letter yang sekarang sudah bekerja sama dengan, di sini ada keterangannya, yakni ada kami. Kalau sebelumnya di video saya sebelumnya itu bekerja sama dengan aku, laku. Uh, mungkin ini sudah pembaruan. Nah, untuk cara bayar. E, dana pay letter kalian bisa tunggu video saya di sekitar tanggal 26 karena mungkin saya bisa uploadnya di tanggal itu karena yang jelas saya belum e, melakukan pembayaran di dana pay letter e, jadi pertanyaan-pertanyaan di komentar di video saya sebelumnya sudah saya jawab melalui video ini e, yakni e, dana pay letter akan ditagih ataupun kita wajib membayar hanya jika kita menggunakannya jika kita tidak menggunakannya maka tidak perlu membayarnya Nah mungkin ini video yang dapat saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini Kalian like Jika kurang suka silahkan kalian dislike uh, Jika ada pertanyaan Seputar dana pay letter Kalian bisa kirimkan di komentar uh, Baik ada kritik dan saran Juga kalian kirimkan di komentar Sampai jumpa Di video saya selanjutnya